Pembangunan Solo Safari yang berjalan kilat atau tidak sampai 1 tahun menjadi sorotan publik. Diketahui butuh sekitar 6 bulan proses pengerjaan revitalisasi fase 1 hingga pembukaan Solo Safari yang digelar pada hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Tak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisata di kota Solo, namun Solo Safari diharapkan juga menjadi tempat konservasi terutama bagi satwa yang terancam punah. Ketua Yayasan Konservasi Marga Satwa Indonesia atau YKMI Agus Santoso mengaku pembangunan Solo Safari ini selayaknya Candi Prambanan yang konon dibangun dalam sekejap. Meski proses revitalisasi sempat terhambat faktor cuaca, namun wajah baru kebun binatang ini akhirnya bisa rampung cepat. Proses revitalisasi Solo Safari diawali dengan pengerjaan awal per 1 Juli 2022 lalu. Pengerjaan awal tidak sampai menutup total kawasan yang dulu bernama Taman Satwa Taru Curug atau TSTC tersebut. Adapun proses penutupan kawasan Solo Safari sempat mengalami perubahan jadwal. Pertama, penutupan akan dilakukan 1 Juli 2022, namun kemudian mundur 1 Agustus 2022. Masa libur sekolah menjadi alasan mundurnya proses penutupan tersebut. Hingga akhirnya penutupan total kawasan Solo Safari baru dilakukan 1 September 2022 lalu. Agus Santoso mengatakan dengan adanya kebun binatang ini dapat menambah beragamnya destinasi wisata. Taman Safari selaku pengelola sengaja memberikan sentuhan kearifan lokal di beberapa bagian bangunan. Hadirnya Solo Safari juga diharapkan bisa memberi kontribusi pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi pada umumnya. Sebagai informasi, setelah selesai tahap 1, selanjutnya Solo Safari akan dikembangkan menuju tahap 2. Direncanakan penyelesaian tahap 2 itu akan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!